Yang biasa utang sate nang panjuri bayar apa? Pada kemonyong kenewan bayar untuk wengi yang pasti lembuknya orang bayar. Ya, papa pesing mati bisa. Wong mendengar rasa ni warna enak orang apa? Wang sen pingin yang nyalon DPR lagi. Daripada nyalon DPR orang jadi duit nak calok mani. Wong nyalon orang yang bodoh ni tak orang jadi suka separoh ni nyumbang masjid. Separoh ni untuk kucing. Oleh perasa, wajah yang pentukal banyak-banyak yang banyak. Ya, asiknya yang racun. Bisa beli? Ya. Asiknya yang racun. Yo, tembak oh. Bule on. Asiknya Epok pala nangai lapa, lanang kapi lah kasih wadon gua apa? Gua kemana nawang nonton bisa nembang pun meneo. Mereka manjat tu arahnya sapa on, arahnya tak onah buat apa ni kenalan orang Kliwon ni. Malah jadi bojone tukang mententui tak. Oh, bukan tetap latar. Yang berajin sembahyang ya, yang berkasih nongcil langsung mari masjid. Halo, apa? Rokok. Sampai Allah lima narita. Wawis Allahu Akbar. Niko tahlil. Dai 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 dai. Nah, saya minta para ngalik di sini aja biduan. Nyarannya penyanyi kosidan enggak? Tolong naik ke panggung bantu ya nembang. Asiknya keong racun. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammadin anjuna. Wah, yang mantep ya ngomong kayak gini apa-apa. Anak-anaknya itu manus dan dukunnya itu. Wah, oh blok. Ula kaya ibu penyai alamin sabar kabel. Anak yo, yang bisa nembang, orang yang bisa nembang tak bojonya. Ya no. Ayo. Aduh. Selamatan buat orang mendap bisa selamatan. Hello, Romiyal. Saya ini nabi Maulana Muhammad. Nasibnya kehok ratu. Nampak kenal jalan jalan jalan. Hello. Ya, enakan kalau kenalan kalau kliwon, nembang ada yang keman dan orang apa yang orang manusia kuki, yang orang bisa apa lagi menerima manusia yang tuhur. Ayo, bocah, bocah, selamatkan kue yang macam tu, ya, ya. Ya, rojit ni mau ni orang, kita mau ni orang.
Menyanyinya lanang kabin. Iya. Iya, ini yang ada orang kata rapat dan lagi cuma si cabutan tepuk menerang. Ya, satu, dua, tiga, mulai musik. Oh, nak beli ayam ni, ayam ni, ayam ni,
Trời mẹ em đi nhớ nghe. Trời mẹ em, anh làm mấy đồ mấy cái nhà ngò làm đồ. Trời anh làm mấy cái này, anh là tình thiên của mọi người. Ôt đồ, ngồi này, ôt đồ, ngồi này, 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 เอ้ยลงตะกันตะนะลุงอ๋อมานี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยมาเป็นมาอดเป็นน้องเอาคนอื่นให้เจ๊ยอมเอาเปล่าต่อมาว่ามาทำอะไรในช่วงนี้ให้จังหวะให้จังหวะให้จังหวะให้งอม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 
Có thể nhá. À, nhá. A. A. B. B. A, A, cũng B. Nhưng mà B nó. B. B. Sumpel nganggo jendenge kon. Wong jendenge jeneng. Oh, bujer ya wis sumpel ya. Nah, ya ngono. Bener. Mama. Motor. Motor. Ya, kunci ki. Mamang coba motor, motor. Tapi yang dicoba, mamang motor, motor. Mamang laler, laler. Menclok, menclok, mempan.
dari mana? Ya itu suara isi kan? Dimarahi siapa? Kan baju. Ya. Laler. Laler. Menclok. Menclok. Menpaker. Menpaker. Ditutup. Ditutup. Morine. Morine. Bakur. Bakur. Jemput mani. Jemput mani. Aduh. Jadi tes kon, kon menang baik. Yang tak ngetes si Cine sih, cocoknya kayak kodok. Ngeri, mau kan cocok bisa kayak kodok di suwek. Jok, singgeruk. Motor mabur. Motor mabur. Toleransi, Jok. Toleransi. Iya. Kontrol. Kontrol. Kayaknya kayak kunci, Jo. Ini gitu lah, gini kunci kayak gini. Harus nintre, ya no, Jo. Nah, gitu no, gitu no. Mau anangin diri ini. Ngomong, Jo. Sumpel. Motor. Motor. Mabur. Mabur. Toleransi. Toleransi. Kontrol. Kontrol. Iya, ini. Ini copot. Copot, kita copot ya, copot-copot. Mama, motor mabur. Motor mabur. Toleransi. Toleransi. Kontrol. Kontrol. Caru kuno. Wong yang memang tidak kami kan mereka yang ingin monyet kontrol. Orang tidak ngomong monyet kuno. Coba coba tekonsum pada dewek. Mamang, kontrol, kontrol. Mereka bisa remo. Ya, coba kon ngagosak astine, nembang suaranya apa kira-kira gue? Kon bisa kita guna apa? Aduh, kuyong. Apa? Aduh, biung. Aduh, kuyong. Eh, aduh, kuyong. Dangdut, oh dangdut, coba nembang orang disit ya nih, ya, nah, coba nembangnya kayak apa nih, nah, nah. Lagian tanpa musik ini, yang menginginkan boleh nyantem begini, uyu mengapa lupa malu aku. Lo kata lagi, ah, kenapa? Yang perlu kaki mantan. Berani? Ya. Aduh, ibu, mengapa lupa padamu, ah. Berapa engkau ingat tahu? Itu kutu-kutu dirimu. Simoni pangpin ke apa? Iya si miling dengan yang hina. Oh, kayaknya aku wejo. Iya. Gue. Anca lucu-lucu teman-teman. Tarjo, tarni ya. Eh, kok gini apa sih?
panu nyuwi ngaji ya ini siapa? Anak kok acung lono Cinti Tepel Putri siapa? Anak paling mikrofon teman-teman Putra bina yang hati teman jawab kerja yang di yang tadi akib apa? Akhir, karena kupingnya kokoh. Oh, hansip, cok. Nah. Hansip mantul ini, cok. Umur emang. Apa? Us-us. Umur emang. Dimbawa ini, no. Ibu kituan, no. Oh. Kupindah nyotek jok nah bayangannya di men mulanya mantap kumpul-kumpul karena orang nyolong bangsanya ke orang-orang kue kalau nyolong anwin kebanyak pengen kawin hasilnya nyolong kumpul-kumpul kumpul-kumpul nyolong ini kumpul-kumpul ini kawinnya tehan ini ayo kenapa temen ini lewat donan tok ya bisa sewa kak oh nyong lolongan nanda mau apa tapi ini mau nak duwe anak tanggal duwe anak duwe mumet buka makanya tanggal himat ih kok nak duwe anak tuh ilang tau yunah lohul saya pun tidak bimakamin shalalalahu alihi wa sallam Allahumma sholli'ani untaknya koblok shalalalalahu matamu shalallahu alaihi wa sallam yang tadi coba hamilnya shalallahu shal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 
Waalaikumsalam Salim. Wong ngelai nek aya tak. Nyawa iki nek ora nek aja meneh wong mule. Aja kok kan moyo ki wong mule aya ki wae pake hitam men. Loken. Kowe kok cocok ae celengan iki. Kok ponyo. Lagi mana punyuk kok. Namun luar mainan tinggi di ngalani bikin mesra. Namun luar mainan tinggi di ngalani bikin mesra. Kon-kon ini kon-kon yang bukan ke wano. Hanuh saya. Ngomong mesra yang ini apa itu. Mesti ngomong halo. Namun yang mana nih loh. Mali saya. Kon cocok sesuai kaya kue rasa nanti nena kau kaya tidak mudina tekon kau kue mulanya ke wong kuat kue di patah akon akon dan aronyo nanti iya ya gua mau urit ya gua kaya ini bapak yang makhluknya Gusti Allah cok eh, permainannya kok kena ijo nyong kan ngono ijo nyong kan kalau kan derajatnya dhuwur nyong nyong profesor deh moga yang kasih botak kaya gini karena kepiteran ijo runtuk nanti kuman jalur lapangan bola ya yang kasih nyong kok kena ijo oke, oke mon mana kekotan walau nek uning hindi hayang-hayang lanange awin maning kok kita kembang itu terus ini kanan kubung aduhur neng tengah-tengah sawah ya lah punya bongkok antenanya ya cok nyarane ular-ular cok
Kemudian ini desa sewa hak anak makamnya Nyai Dewi Kepu. Bapak, para ibu sekalian yang kami hormati, ngaturi pirsa bahwa Nyai Dewi Kepu dakwe adalah nama samaran. Bapak ibu sekalian, kalau Mas Bagio pengen ngertos Dewi Rara Kepudang nikusin tenas di daerah nih, pengen paham? Anggir pengen paham pan di mana deh? Sisa nama sini, sisa bini bapak nih? Eh, si untungnya Iwan Song, untung gak mak. Tengah-tengah Mbak Sawi teh sok kenal ini udah gak ada makan guna teh dan duit teh. Nyai Kepudang itu adalah nama asli belare Nyai Ratu Kalinyam. Nama jabang bayi ini arane Dewi Retna Kencana, anake Sultan Trenggono, Demak Wayah Putu Jin Kuningrat Sekun Akbaratin Tata. Amin Allahumma. Amin. Karobang. Iya, saya mau Jaya Ambar yang bolak balik yang mengerti dalangnya sesepuh bini sepuh pemalang sing paling sakti bebuyut samurapu anaknya sampah tidak kali mengenai sekalian mulai mengenai kebutuhkan Laskar Wali Songo Siti Padegani karo Mas Kiai Warso anaknya Warso to Iwaso suruh menggulung jangan ngomong diroto-roto dengan sorne jok ono parah matang sebuyo ngomong cikik rambutnya gulung dia ingin sore muntunnya jembrang-jembrang tapi bagus sih kayak mau Cina ya Warso iya om pokoknya namanya ya nabalan hari ini bojone tumpet naro di seludah nyongkong sih ya sok bojone iya ya mau ya Ibu Jamurabu adalah nama samaran Raden Sahid Yosef Malaya ya Gusti Kanjeng Sunan Kalijaga paham? Paham? Tutupkan yang penggarit ya men paham bumi kita jelas nakabeh. Ya rakyat ngundang Kiai Dalang agama ini kecekel sejarah budaya ini kecekel ayah gue ini mau gara-gara tiba ini sebutnya orang netes anti gue sendasnya penting ya Allah Gusti pandai yang apa nyeluk lagu semangat sampai yang nganggur lagu Jawa sih bisa apa ngadwe ayo. Sama gue ya Wali Songo. Wali Songo ya. Otolik ya. Otolik. Masih tentang bagian vokal namanya siapa om? Abu Dani. Eh? Dani. Dari? Ngadep dan kode. Iya. Ini mau penyanyi toko-toko. Perkenalan nama saya Dani. Ngadep dan? Wali Songo. Ngadep aja vokal. Perkenalkan nama saya Dani. Kalau nanti orapan kok oh, bisa jenengan sing ngomong ya. Kok buat iki kan jamer. Hei. Ora apa yo ora. Eh iki. Wah. Sunan Gresik Maulana Ali Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Kiri Muhammad Ainul Yakin penak. Barane tembang tapi nganggur sejarah yeah. Ya sih bisa saya tahu Wali Songo Mas Peki oh ya Mas Peki ini ya saya ke masih kuliah kamu ke sekolah SMA apa sudah perguruan tinggi SMA oh SMA kelas berapa ke kelas kali itu kelas noro oh setahun maning kuliah ya iya kurang setahun maning kok bayar kuliah rampung bojok nih susu gunung selamat jeblok ya
Sunan Kusik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat Bungsu. Lagaran tanpa musik menasih kaya jerong yang bunyok paling kelenti anggar nyong sarombongan tatatan meno kalo biduannya nanti Mbak Buyut Syekh Nur Soleh si kendal ayo ngaco ayo nemen pemanin terbuka raka kokan gua ngerang denane Buya ya coba nyong karo ini kapol sedap ayo mulai mulai Sunan Kusik Maulana Malik Ibrahim. Iya benar. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Kiri Muhammad Ainul Yakin. Iya benar. Sunan Ponang Maulana Maktum. Ya ini mau aneh nih. Ya benar loh murid Warso. Nyongarannya Warso ini nanti. Ya, Mas, mulai ambil pencocokan antara musik dan suara disamakan. Ya, jangan rancu. Ya, ayo coba. Sunan Kusik Maulana Malik Ibrahim. Aja, aja buku-buku kayak sedang-sedang maling. Ya, kasih rancu. Jadi balang mencocok saya kesel. Bang, saya terima semua.
sosok ibu. Isek pekul malam lagi. Ya, sudah ngapain punya sini dah lo. Menyok. Patir. Bisa nembang untuk dulu boleh. Parai di sini ya. Tanpa musik di sini. Laskar Sabilillah. Bukan ngapalin aku bahannya Laskar Sabilillah. Ya.
Mindangnya tapi bisa. Iya. Mau satu tangan nanti kan enggak. Tapi wis pada kumpul, ampun. Sing mau dong. Ya, sing mau. Konci so lumayan kan. Tapi ya kan beres. Wong nepi tau kaya kakak. Wis pada nembak. Wis padang. Lah me apa? Wong ora apa-apa, kok tekan mangan iki ana. Awak iki nek ngene lah khas men. Mau piye karo iki cerku iki mena. Nah. Wek yen panritakaken sejarah sejarah wong-wong sing gampanganane ning tanah Jawa nganggo pada keturunan keturunan bangsa Yahwe Timur Tengah sing ngakune gelare Habib. Metu sehat dhewe nalikane perang di Panegara bubar. Taune ning ora salah ya gue sekitar tahun 1240 selatan. Oh begitu. Jadi perang di Panegara suwene 5 tahun. Nah Belanda kan merusak persatuan dan kesatuan yang tanah Jawa nyambak Profesor Snokbrugronje. Pipret Profesor Snokbrugronje berguruhnya gue mau nyewa wong Yaman kontakan maring tanah Jawa. Gue ngomong Hongkong nganggo nama samarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Habib. Tapi tujuannya nenggo rusak umat Islam neng tanah Jawa. Tokoh-tokoh pencetus si ngentang anane yang gue kaum si rusak nanti secara halus wong-wong keturunan jamaah si cuwe dolo-dolo kaya petro yang orang lain pencetus si pertama adalah Al-Mahfurlah Rama Kiai Brunseh Nawawi Al-Bantani Sekabaten nomor loro Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah besoko tambak beras Jombang Jawa Timur. Nomor telu Kiai Abbas Buntet Cerbon bapane Kiai Hasib duwe putu darane Kiai Abbas nanging. Oh begitu ya kan. Pendiri Laskar Sabilillah sing saiki ya kan. Itu Laskar Sabilillah. Tepuk tangan. Mek bisa ucul mas. Panji Pani. Masya Allah Gusti. Ya. Hidup Laskar Sabilillah dicekel karo komandan Mas Warso Mas Kyai Warso Suramenggono Jamawono Noto Negoro nanging Surmejo Dinoporoto Nubrahan Nuten Sedoyo. Hidup Mas Kyai Warso. Hidup Laskar Sabilillah. Alhamdulillah nomor telune ya nomor papate ya kuwe Kiai Hasyim Asy'ari simbae Gus Dur. Nomor 5 ya kuwe Kiai Khalil saka Bangkalan asal saka Tegal. Desane desa Pacul Mbah Khalil lair putrane Raden Mas Ngabei di Palaksana. Nah, nek ngomong mau nuruni Mbak Khalil Bangkalan.
sini sitrah keturunan nih Mbak Kolin wayah putu ya kue bapak Kiai Sukiman mertua nih tanggalan khusus mono boleh kue turun ke pipu mulanya terus kue bojo sing arane putrane bapak Iman dan sing arane Nurlaila karena bapak Iman esi trae Mbak Kolin bakalan amin Allahumma. Bapak ini orangnya kuatannya keras, tapi cerdas pinter. Pengurung dengan anak-anak di dunia kayak gue pinter kabeh. Nomor 6, anaknya Mbak Soleh Barat. Nomor 7, ya gue Kiai Mulun Sewu. Sampai di tulisannya kayak ciri kemun. Iya. Kiai Ridwan. Iya. Ridwan Asal Samsul ya. Kiai Samsul Arifin Kiai Samsul Arifin Soko Situ Bondo Jawa Timur. Nah habaib itu hanya dipakai gelarnya untuk Gusti Nabi Ina Muhammad tapi tidak untuk yang lain. Oh ini kan jadi habaib kuwe gelar wong Nabi Ina Muhammad sebabnya wong aku gelar habib orang gampang karena kudu duwe duriyatu rasul duriyatu rasul sih keperimen kan duriyatu rasul keperimen kan yuk ah kono lupanya yuk ah pengen kan pengen paham tak jelas nak duriyatu rasul nama Nabi Ina Muhammad yang berlaku dipayungi karo mendung keweke nambune minyak kesturi wangi angkong nanggung minyak wangi lah nomor telunge nyamuk orang gendeng nyokok lalur orang gendeng mencrok wih keluriannya nama Nabi Ina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Lanjutkan, wis, tak lanjut. Nanti bagi dan Nabi Ina Muhammad, kue akehe gelare sayin. Ya nisih, wong ono wong sing Arab tekan kene ngaku habib kudung di tes DNA ne. Nasabe nasab sapa om. Ya. Nasabe sapa om. Bukan keturunan Utsman bin Yahya. Utsman bin Yahya. Keturunan maning. Ya. Wong-wong Arab sing dikeresmot gur-gurnya dibalangakan yang tanah Batavia keturunannya Arab Sekayaman Cinglis dibayar karo Belanda pokok bocek maring tanah Jawa pusat akidah budaya dan agama makanya wong Jawa gak ketemu wong itu mulai lancip mulai kabin lah obokan ane bingung itu kurau mulai barokah barokah duke ya kan. Oh iya berukah weh karo wong tua loro ya kan barokah butuh berukah. Iya si konsepnya diri Allah binul walidin ya kan berkait boleh buat tua loro karena buat tua loro yang Gusti Allah ngaton betul kan. Iya bener Gusti Allah ngaton yang bapak karo ibu Allah wujud yang orang wujud wujudnya yang ramah lawan ibu amin Allahumma ya Rabbal. Lah sing nomor loro nek kowe mau sing capek anak ilahi lau jare wong kuna pemali lu jare wong saiki wong Jawa karo wong Arab iki kedudukanane tuwa wong Jawa sebab kan bisa ne wong Jawa kowe kedodokan anane hakikat tuwa yang pantas kau kan syarat yang tiga kan dibanding kanada toreng kote buat jalan dibanding yang tiga di negara Irak kakek kakek kan tanah Jawa
mulane cocok wong Jawa doa ayat sak ayat rong ayat paling akeh telung ayat sing penting arepe anak Allahumma burine dinten buwak ya Allahumma alamungkar bubak cilik arane cikar Allahumma masku mambang saking pangeran berkati anak tohine anak bentene anak amin Allahumma amin berarti orang susah dipuluhan ini anggar air yakin insya Allah mawujud itu mana wong Jawa buruk terus kerang jam sibuk sabun uban perang rekja mana apa nir enak ya oke arane yang marokon marak suan yang gini alhamdulillah keterima amin Allahumma ya Allah acara selanjutnya lagu-lagukan arame gerak perpisahan yang bumi ini bohongan akan kurangan dan kefilapan kesalahan lupik dan selenteng dan rekan-rekan KKP jaluk di Pangapura anak bebek sini leguning kerasa enak mengkau bakal ketemu maning amin Allahumma ya Rabbal usikum wa nafsi bitaqallah wa afumikum wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tembang terakhir apa on bocahnya? Cokotinggir. Ya, cokotinggir mangandaran. Bagus. Sholatullah salamullah. Thank you.